Hari ini kita marsuan dulu, nanam kayu di kobun. Oke guys, hari ini kita ada beberapa bibit. Ini ada bibit kemiri, ini ada bibit pete, ini ada bibit sotul, dan ini ada bibit durian. Ini namanya apa leh? Komposten imanggup alias tai ayam ya. Ini fungsinya untuk memberikan energi pada pohon itu. Oke. Siram dulu biar basah. Mari kita marsuan. Oke. Kita bersihkan dulu duhut-duhutnya. Tanam pohon pete. Berikutnya kita tanam pohon kemiri. Oke, berikutnya pohon durian. Terakhir, ini dia bibit sikap. Ini biasanya digunakan untuk makanan tradisional Simalungun. Kita kan leh. Oke, diombak dulu guys, diombak. Oke guys, karena kita sudah selesai marsuan, saatnya coffee time. Coffee time, man. Kalian mandang-mandang ya kan, ngopi-ngopi.